Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam asar penuh barakah daripada Makkah Al Mukarramah. Dan hari ini puasa yang ke-6 ya. Yang ke-6. Yang ketujuh, ketujuh, ketujuh. Serah bergambar Jumaat Sabtu. Yang ke-6 ya, Malaysia yang ke-5, sini yang ke-6. Pening kepala, kejap 6, kejap 5. Perjalanan tuan-tuan, suasana Muslim di Kota Mekah Al-Mukarramah di waktu asar, lagi sejam lebih nak berbuka puasa. Saya cadang hari ini nak terjah Masjidil Haram untuk berbuka puasa di masjid. Ya, setelah edaran infak sabil nasi mandi ayam ya diedarkan, dan insyaallah untuk para jemaah yang nak menyertai infak sabil Kota Mekah Al Mukarramah memberi makan fakir miskin, boleh bersama dengan USN. Boleh hubungi saya di 0134503230. Sabil ya, macam-macam masyarakat bagi infak sabil. Nasi mandi ayam kita berikan untuk nasi. Yang itu pun sabil juga tu. Bagi pisang dengan buah apple. Kan? Ni bagi pisang, bagi buah apple. Sabil. Okey, dah habis. Kan? Itu diedarkan lah. Macam-macam. Edaran-edaran dilakukan untuk menjamu orang berbuka puasa. Sabil kita, orang lain makan. Ya, kita dapat pahala. Orang lain punya sabil untuk buka puasa, kita boleh makan. Untuk orang tu pula dapat pahala. Begitulah tuan-tuan. Cara teorinya. Suasana umat Islam di Kota Mekah pada hari ini tuan-tuan, Masya Allah, begitu ramai sekali manusia membanjiri Kota Mekah dan Kota Ramah ini. Subhanallah. Kenderaan pun banyak ya. Lagi dan dekat dengan Isyak dah tidak dibenarkan kenderaan-kenderaan kecil masuk. Hanya bas-bas sahaja yang dibenarkan untuk masuk. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni ada bas-bas percuma. Aziziyah Janubiyah, bahagian selatan Aziziyah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Persediaan untuk solat maghrib ni semua ramai yang dah menanti ni. Kan? Ramai yang menanti dah stay terus sampai maghrib, sampai tarawih tak balik ni. Ya. Hai kau lah. Bab Abdul Aziz ya, pintu nombor satu. Dia haram. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masya-Allah. Ini nak ambil jenazah ni. Satu jam setengah sebelum maghrib, ramai yang dah berpusu-pusu ke Masjid Haram. Jangan lewat-lewat kan, sebab nanti jalan-jalan ditutup. Ya, ni buka-buka puasa ni, nak jamu orang buka puasa. Kurma-kurma. Untuk dalam masjid nampaknya tidak ada buka puasa, maksudnya sapra-sapra dia buka puasa kat Masjid Haram ni. Belah kanan ni. Dia ada memboarding juga.
Ni kita tengok pula dekat King Fahad ya. Yeah. Tu ada dia buka Sapra ke untuk orang berbuka puasa. Kalau tak ada, bermakna tuan-tuan kena standby jugalah makanan, minuman untuk berbuka puasa, air mineral ke. Dan sebelah kiri ini adalah lorong khas untuk wheelchair semua tuan-tuan. Untuk wheelchair semua sini. Subhanallah. Ya. Yeah. Ya, laluan khas khusus untuk kerusi roda. Siapa kerusi roda nak laju, belah sini. Siapa nak jalan kaki, belah sini. Jadi, tak ada belanggar kaki tuan-tuan. Kalau belanggar kena besi depan tempat letak kaki tu, berdarah tuan-tuan. Memang pula tolak, memang laju betul. Kan? Jadi, siapa yang nak kerusi roda, ambil belah kiri. Siapa nak jalan kaki, belah kanan. Dan lampu hijau untuk kita bermula dengan tawaf di bahagian atas. Ibtidai wa intihak ashwatil tawaf ya. Bermula dan berakhirnya pusingan tawaf. Allahumma inni uridu an atufu tawaf sab'a ashwatin lillahi ta'ala. Siapa yang nak niat boleh niat ya. Bismillahirrahmanirrahim walillahil hamd. Ini tingkat-tingkat baru tuan-tuan. Saya kira tingkat-tingkat macam ni akan dipasang pada semua tingkat-tingkat dia. Ya. Yeah. Wallahu alam lah, cuma rasanya lah kan. Sebab ada part ada kan. Kalau macam ini lagi bagus sebenarnya. Sebab aircon tak akan keluar sangat. Kalau macam ni terdedah besar, aircon mungkin akan keluar sepenuhnya. Ya, yeah. Wallahu alam. Ke memang design dia 3-3-2-2 gitu, tak pasti. Akan datang ni semua aircon ni ya, yeah. Yang ni semua ada lampu-lampu, aircon akan keluar ya, yeah. Kawasan tawaf di atas ni pun akan sejuk. Wah, jam kursi roda pun jam tuan-tuan ya, yeah. Awak kursi roda pun jam. Masya-Allah, masya-Allah. Oi, jam. Ini tara dalam 1 jam setengah eh, sebelum maghrib. Pun dah begitu ramai sekali. Ni yang duduk-duduk sini ni nampaknya tak ada sapra-sapra yang dibentang. Ah,
air zam-zam telah dibuka untuk pengambilan. Siapa yang nak ambil air zam-zam boleh ambil lah. Isi dalam botol. Ini boleh buka puasa dengan air zam-zam. Dan pusingan di atas juga, atas bumbung juga berlaku. Maksudnya dibuka untuk atas bumbung. Jemaah boleh naik ke atas bumbung melalui sini. Ini cuma tingkat-tingkat baru, mak. Tingkat baru. Tingkat baru, tu lama baru. Ha, ni jalan nak pergi rooftop ni. Ya. Belah sini sapra-sapra nampak ada. Ha, nampak. Bermakna masih lagi boleh lah buka puasa dalam Masjidil Haram kan. Ni ah. Sapra-sapra ni ada di bentang yang berita mengatakan bahawa tak boleh nak buka puasa dalam masjid. Tak betul nampaknya. Ya, ini nampaknya ada. Air zam-zam diletakkan di tengah-tengah ni. Kemudian sapra-sapra ada di bentang untuk buka puasa nanti. Dan lagi mungkin akan diadakan kan oleh petugas atau petugas ya, nampak. Ah, tu petugas ya. Ya. Ya, jadi akan ada insyaAllah buka puasa kan, memandangkan kalau kaya gini, baik lelaki baik perempuan. Okay, ni pula eskalator nak pergi ke bumbung. Saya saja nak tengok eskalator baru tuan-tuan. Ini bahagian baru ni dibuka untuk bumbung. Di bawah tu tempat perempuan semayang. Assalamualaikum. Ni eskalator semua naik tu tuan, tak turun ni. Naik je boleh. Turun tak boleh. Maknanya ada dan boleh buka puasa di dalam masjid. Masjid Haram boleh, tak ada masalah. Sekaligus menolak dakwaan mengatakan bahawa tidak boleh buka puasa dekat dalam masjid, salah eh. Wah, subhanallah. Ni bumbung kan. Berhadapan dengan negeri jam. Ah, ni boleh, nampak. Ini pun insyaAllah akan boleh buka puasa. Ya, nampak tu kan, dia punya hidangan-hidangan iftar bakal diedarkan. Jadi kita pakai yang ni lah tuan. Ya. Air zam-zam ada insyaAllah tu, air zam-zam. Nampak? Air zam-zam boleh. Air zam-zam akan diletakkan di atas tong dia. Dan ini wajibah-wajibah kan iftarnya. Kan nampak? Iftar as-sa'im ha, ini. Mana nanti akan diedarkan kepada para jemaah lah. Ya. Ada teh, ada kopi kan. Dah wah apa semua. Subhanallah. Jadi boleh buka puasa dalam masjid kan. Ha, saya tengok atas bumbung ni lagi lapang tuan berbanding dengan bawah ni. Jadi bagi siapa yang nak buka puasa boleh datang ke bumbung lah. Boleh masuk melalui sana tu, pintu gate 91 King Fahad gate ni atas sekali, ataupun Ajit tadi. Lepas tu naik bahagian Abdullah punya escalator. Ya, ini bahagian extension baru tuan-tuan lah. Ni bahagian extension, bahagian baru. Ni yang nampak ni. Ni semua akan diedarkan kepada yang buka puasa insyaAllah. Ya. Jadi kita parking kan. Ya. Ya, kita parking terus sini. Ya dah. Saya pun tak larat lah nak jalan jauh. Ni sapra-sapra nampak lah.
Ini sapra-sapra ni bakal di bentang aja. Ya, sapra-sapra ni ada. Bakal di bentang. Nah, itu ya. Okey, kita solat sunat tahiyatul masjid dahulu. Dan bagi siapa yang larat, yang kuat, sila tawaf sunat. Ya. Kalau masjid haram ni yang afdal tawaf tahiyatul bait kan. Bagi yang mampu tuan-tuan. Kalau yang puasa ni dah kering tekak ni. solat sunat pun jadilah ya. Yang penting sebelum duduk solat sunat dulu. Okey. Muhammati rumah Allah ya. Kita ada berhadapan dengan menara jam tuan-tuan. Subhanallah ya. Menara jam di hadapan kita. Masya-Allah, masya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan, jom berbuka puasa di Masjidil Haram. Ya, yang mana kita buat sabil, kita bagi orang lain makan, kita buka kat masjid. Insya-Allah. Jadi siapa yang nak join Infak Sabil Ramadan ya bersama dengan USN memberi makan masyarakat Islam di Kota Mekah ini, boleh PM saya di 0134503230. Salam ceria untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.